Assalamualaikum, hai salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Kepada mereka yang sudah sampai ke channel ni atau saluran ni, nama aku Afdaluddin Zainuddin. Ada yang panggil aku Afdal dan ada yang panggil aku Din. Jadi kebiasaannya dekat sini aku akan sembang pasal Grab atau e-hailing. Okey, ni nak cerita pasal okay, pasal tambang lagi, tak habis lagi. Aku rasa cerita pasal tambang ni, aku rasa kalau macam mana aku nak cakap, kira macam akulah, kira selama aku buat ni kan, nanti kira kalau katalah sampai kesudah nanti aku buat, itu je cerita dia tu. Kan, aduh ya, payah, susah nak puas hati semua orang ni. Okey, ni pasal aku ada terbaca dekat Cosmo kan, pagi tadi punya dia keluar pagi tadi, tapi aku baca dah petang ni lah, dah aku tiga ni. Pasal ni lah, runguntan driver e-hailing. Okay, katanya kayuh dah berapa jam dah sehari nak dapat RM70-80 pun susah. Okay, disebabkan ni lah apps-apps yang ya, haram ni berleluasa. Okay, kiranya dulu masa e-hailing dulu beroperasi secara haram dulu, termasuklah Grab dululah kan. Okay, JPJ buat, okay, disebabkan kau nak operasi juga, okay ni kau kena juga ambil semua benda sama macam taksi lah kan, kena PSB, bersepakom, benda semua, okay, benda tu settle. Okay, benda tu settle. Okey, dan aku rasa benda ni jadi mula datang adalah semenjak ialah PKP lah. Kita 2 tahun kena PKP, COVID dan benda semua. So bila orang nak mulakan balik hidup ni, satu memang apa kata passenger sendiri memang apa kata lah kuasa beli tu kan. Kuasa beli tu tak ada. Tak besar lah, bukan tak ada langsung, tak besar. Kan? So menyebabkan apa orang kata pengguna-pengguna ni lebih cenderung, okay, lebih cenderung nak menggunakan aplikasi-aplikasi lain ni lah, sebab kena pula boleh tawar-menawar kan. Pergi genting letak RM50 pun ada orang ambil. Emotional damage. Kan, aku rasa sebab tu lah. Jadi sekarang ni aku tertanya-tanya, apakah tindakan kan, macam dulu macam kes e-hailing tu, okey, dia suruh kita ambil sama macam taksi, okey, tu tak ada hal. So sekarang ni untuk apps yang masih beroperasi apa orang kata tanpa permit kan, ada tu company tu lesen pun tak ada, aku tertanya-tanya, apakah tindakan ni yang akan diambil oleh JPJ, oleh APAT, oleh polis trafik ke kan. Ha, apa yang diorang akan buat ni tak payah cerita yang apps haram ni, apps yang yang ada pun isu EVP tak settle kan. Apa nama ni, company besar-besar kan, aku boleh cakap lah, pasal EVP ni aku berani cakap Grab je yang macam ikut terma dan syarat kalau pasal EVP lah kan. App lain nama, harap nama besar, kau EVP tak ada pun jalan, insurans e-hailing tak ada pun jalan kan. Tu je, itu buat EVP, kau bayangkan itu apps yang apa orang kata yang besar tu kan, lepas tu campur pula lagi apa kata apps aplikasi-aplikasi haram ni kan. Dicampurnya lagi dengan aplikasi-aplikasi haram ni, lagi meriah lah kan. Aku rasa aplikasi haram ni dia boleh cakap macam mana babe kan, dia punya argumentnya ataupun dia punya ni lah, dia punya jawapannya nanti ialah, apps yang memang ada lesen pun tak ada EVP yang benda boleh beroperasi kan, driver boleh jalan ni kan, kita orang aplikasi yang ni ya, aku rasa tu lah kot.
kan, jawapan jawapan-jawapan yang diorang boleh bagi. Sebab dah ada keluar juga dekat surat khabar Cosmo juga, tak silap aku, yang tadi Cosmo Online ni memang surat khabar, katanya lebih daripada 60,000 pemandu beroperasi tanpa permit lah. So macam mana tu, di mana penguatkuasaan? Itulah, dia undang-undang ada kan, undang-undang ada, tapi penguatkuasaannya tak ada. Okey, aku rasa sebab tu apa nama ni, Grab sampai apa orang kata buang harga tu kan, dia nak ikut app yang yang haram. aku pelik tu game Grab ni. Macam aku cakap macam sebelum ni, Grab boleh, dia boleh apa kata, dia boleh lawan Uber dengan harga mahal babe, dulu. Tapi sekarang tak boleh. Aku tak tahu kenapa. Apa orang kata, di mana di mana silapnya. Kan? Sebelum ni dia boleh tu lawan Uber. Kan? Uber harga rendah dia elok je, harga tinggi lagi. Kan? Contoh macam pergi apa nama ni, dia kalau Genting, dulu Grab memang cak ayam pada dulu, bukan sekarang je. Kan, pergi Genting, macam pada dulu kalau pergi Genting, Uber mahal. Uber dah ada harga harga tetap dia, fixed rate dia. Kan, ada harga dia. Contoh daripada KL, tak kisah daripada mana area KL, naik Genting 220 ke 250, satu lebih kurang. Kan, Uber tu Uber. Grab, Grab boleh pergi RM70, RM90. Grab pada dulu tak ada fix, yang pergi airport je, lawan-lawan tu sampai RM65 tu pun, sampai RM65 tu pun ada nak turun lagi kan. Kini kita ambil app lain lah, contoh macam Maika. Maika dia RM59 tapi dia ambil berapa persen, 15 kan, 10%. So aku cakap cerita pasal tambang ni sampai kesudah lah, tapi itulah penguatkuasaan lah kan, minta check ke ataupun SKN memang boleh terus block ke kan. Contoh macam sebut terus lah macam InDrive kan, aku tahu dia SKN memang dah block dah apa nama ni, apps dia dekat App Store ke Google, apa lagi, Google Play Store ke apa bagai, aku tak tahu. Tapi dekat Google orang boleh download benda tu, aku tak tahu SKN nak buat macam mana benda tu. Aku rasa game dia tu lah kan. Harga tambang sekarang ni sampai mengarut ni, sampai ada driver dekat mana, dekat Penang eh, bunuh diri babe. Okay, bunuh diri. Driver, aku tak ingat driver India ke Melayu ke, aku tak pastilah. Tapi aku rasa driver India, aku tak silap aku. Okay, so takziah untuk ahli keluarga kan. Lepas tu tak cerita lagi, hantu pun sampai naik ni, naik apa, Maxim ke apa dah. Yang tu aku selalunya kalau benda-benda ya macam mistik ni, selalunya tak ada trip history. Yang benda ni berlaku kat Sabah je saudara aku. Kan, tak ada trip history, tapi kali ni ada. Ada trip history tu. Ya, kini dia kata apa, dia ambil orang tu pada mana tahu, lepas tu pergi ke kubur, sampai ke kubur tu dah tak ada orang. Dan, tapi ada duit, tapi duit lama, duit singgit lama, duit RM2 lama. Aku jadi macam wow. Baby bayau. Kan? Bayar pula, ok lah bayar kan, daripada tak bayar langsung. tu yang itu sibuk viral tu. Tapi itulah yang kes tambang ni, bila jadi macam ni, sok khabar mana takde, takde satu sok khabar pun nak tolong, apa kata, nak tolong push ke isu ni kan. Adalah Cosmo, aku tak katalah semua kan, tapi contoh macam sekarang ni, contoh Cosmo lah ada, adalah cerita. Tapi tak semua, kalau kata yang mahal tu, oh, segala-gala sok khabar nak cover cerita. Kan? Tu boleh cakap. Lepas tu aku ada tengok apa nama ni, ada lagi kes, ni kes pasal barang tinggal lah, selaku ni aku tengok dekat Facebook. Ada orang kes barang tinggal, driver tu memang nak pulangkan, tapi dia tak boleh nak pulangkan hari tu kan, dia boleh pulangkan esok, tapi disebabkan passenger tu kalut kan, dia pergi hantar balai, pergi buat report balai, kau pergi ambil kat balai. Kan, kadang kau tak tahu orang. The next morning, kalau kalut-kalut sangat je tu, passenger kalut-kalut sangat je tu, report je polis kan, senang cerita kau report je, nyusahkan orang kan. Orang bila aku baca tu, orang apa, driver tu bukan tak nak pulang kan, dia kata malam tu dia ada hal, dia tak boleh nak pulang malam tu.
Kan, okey, lepas tu tengah kecoh-kecoh apa nama ni yang pasal tambang ni. Okey, lepas tu ada pula satu surat khabar ni, surat khabar online lah. Fokus Malaysia ni dia kata kalau boleh dia kata Grab lah. Dia minta Grab apa kurangkan syarat dia. Dia macam ni babe. Yang banyak yang buat syarat jadi banyak tu kerajaan Malaysia. Kan, kerajaan sebab dia nak duit kan. Kan, dia suruh PSB, suruh so basically dah sama macam taksi. Kan, so bila kata kau minta macam ni, maksudnya kawan kita apa, geng-geng taksi pun mungkin akan minta jugalah. Kan, tak nak tu, kita orang pun tak nak. Mesti nak kena sama. So tak boleh cakap Grab kena kurangkan syarat untuk menjadi pemandu Grab. Grab tak boleh buat sebenarnya. Kan, macam dulu je kan. Sebelum kena PSB Puspacom tu umur kau 18 ya. 18 ke? 18 tak silap aku. Kalau tak ada P, kalau 18 ada P ke tak lagi lesen kereta dia? Aku tak pasti. Kan, kalau kau dah ambil lesen motor 16, 18 dah ambil apa nama ni? Macam kereta 18 kan. Yalah kot, kalau kau ambil lesen motor 16, P, lepas tu kau ambil lesen kereta. Kan, kau habiskan lesen motor kau P, lepas tu bila ambil lesen kereta ikut kan, tak ada P kan. Okey, mungkin lah kot. Okey, 18 sampai berapa, 70 ke apa dah. Kan, sekarang ni disebabkan kena ada PSV, umur kena 21. Kan, 21 dan ke atas, sampai 70 juga tak silap aku. So syarat tu dah bukan Grab. Contoh macam Grab pun syarat pun kereta kena 10 tahun. Kan, itu syarat Grab. Tapi kerajaan dah bagi sampai 15. Kan, extend sampai 15. So yang ni yang kata nak minta dia suruh Grab yang kurangkan syarat, aku rasa ni yang ni kau kena pergi minta kerajaan kalau kena kenal orang ke kan. Dan driver pun banyak juga yang ni. Yalah, macam aku cakap lah tadi, sok khabar kau semua tu kata 60,000 driver pakai ni lah. Sekarang ni orang kata, memang orang kata duit memang berani cakap memang sempit babe. Kan, orang tak ramai yang guna Grab terutamanya kan, Grab ke Asia Ride ke bagai, orang dah jarang pakai. So disebabkan kesempitan tu, orang akan lari lah pakai app lain kan. Peduli lah, janji ada duit, ada masuk kan. Tapi tu pakai app lain pun apa nama ni, kalau harga murah sangat ada yang ambil juga tu, aku tak tahan tu kan. Lepas tu ni aku nak share lagi ni, bahaya membawa tuang gas dalam kereta. Dah ada kes meletup. Tapi ni bukan Grab lah. Yang ni dia pindah rumah ke apa ni, bawa gas tak letup dalam kereta, habis. Kereta dah habis, nasib tak mati. Tapi kereta memang aku boleh tengok gambar ni, memang total lah. Total loss. Okay, lepas tu ada satu lagi case. Yang ni aku tengok dekat e-hailing FM. Okay, yang ni case ni di mana passenger tu buat report palsu lah. Dia kata driver tu minta dia punya apa IC lah apa guys. Dan driver tu kena suspend kan, kena suspend account dia. Lepas tu kena suspend lah, kena ban lah kiranya, bukan kena suspend. Kalau suspend kejap je, kena ban lain lama, kena ban. Lepas tu bila driver tu buat report dan benda semua, account driver tu dibuka dan Grab bagi driver tu berapa ratus lah, 400-500 juga dapat. Macam ni rare ni nak untuk driver menang ni. Sebab tapi driver tu banyak kerja lah kan. Dia pergi buat report dan benda semua dan dapat 400 kali 500, 400. 400 tu banyak siap. Banyak tu 400. Okay, so apa lagi nak dikongsikan. Ni apa ni, comel. Ni Twitter comel ni, kau boleh baca lah tengok gambar ni. Dia ada driver yelling tertinggal nota-nota comel lah. Ni nampak kat Twitter ni, Twitter. Lepas tu apa lagi, ni barang tinggal jadi. Tak ada apa dah, tu je. So sekarang ni point dia, pihak-pihak berkuasa dah buat undang-undang. Undang-undang ni dah ada, tolonglah kuat kuasakan supaya kami ni yang ikut undang-undang ni tak teraniaya kan. Macam sebelum ni, okey, taksi dah ni dia minta kita buat, kita ikut, tak ada masalah. And dah ni dah yang lain pula. Wah, apa kuat kuasaan tu tak ada babe. Sampai dalam grup
ada aku baca tu, isu ni tengah hangat, babe. And buat apa ada undang-undang tu? Tapi kalau dah lah, satu driver memang memang pilih tak nak ikut lah. And yang mana yang ni tak nak ikut, dan sebab dan jadi punca utama kenapa dia orang berani tak ikut, sebab penguatkuasaan tu tak ada. Kan? Sebab tu berani, betul tak? Kan kalau kat Roblox ke apa kan bagai. Jarang aku nak tengok orang tengok polis ke DPJ ke apa nak tengok app, jarang. Tanya tu ni Grab eh. Hantar ni okey jalan. Jarang nak tanya lebih-lebih tu, jarang. Kebiasaannya passenger lah yang akan tertanya lebih-lebih. Untuk driver tak ada. So aku tak tahu macam mana nak mengatasi masalah ni. Macam aku cakap, kena juga buat, kalau kata Roblox ke apa, kena juga ni. Lepas tu kena pergi office, kan. Macam aku cakap lah, company besar-besar tu pun tak semua driver di EVP, kan. So mungkin mungkin boleh dia ni kan. Sebab EVP, satu EVP bukan murah, babe. 100 lebih, kan. Katalah ada 100 ribu driver, dah berapa lah, babe, kan. Lepas tu rotek lagi, insurannya lagi, kan. Lepas tu perkesonya lagi, nak kena lagi. Hei, macam-macam nak bayar ni. Lepas tu sekarang ni keadaan keadaan sikit sempit. Okay, so tu je perkongsiannya ataupun bebelannya untuk kali ni. Sekian saja benda saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Bye.